Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada. Hai hai. Berjumpa kembali nih bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita melihat dulu nih kilas balik kegiatan dan juga syuting Lapor Pak malam hari tadi yang dibintangi oleh aktor tampan, ganteng dan juga berwibawa serta bertalenta yaitu Reza Rahardian. Dengan aktor tampan, menawan dan juga cakep, membuat isi kantor Lapor Pak menjadi heboh dan wah banget nih. Yang penasaran pengen lihat kilas balik kegiatan dan juga syuting Lapor Pak Ayu Ting Ting dan juga Reza Rahardian yang bikin baper bersama Kike Saputri, bisa tonton langsung lagi nih di channel YouTube-nya Lapor Pak, pastinya seru dan bikin ketawa pemirsa. Bagi sahabat semua, saksikan Lapor Pak setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7 pastinya. Menghadirkan bintang tamu yang spesial dan wah nih. Dan selanjutnya hari ini di Brownies TV Selasa 3 Mei 2022, Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita bersama Nurul Ragi Rustami. Pemirsa, Rustami akan bercerita mengenai pengalaman dan juga keunikan-keunikan bersama dengan Ayu Ting Ting yang selalu heboh dan selalu menemani dimanapun berada. Tak hanya Nurul Ragi Rustami yang akan hadir di Brownies TV pada Selasa 3 Mei hari ini, di sini juga kita akan kedatangan Bibi Noni, asisten Robin Onsu, juga akan menemani siang kita semua nih manis. Jangan lupa saksikan Brownies obrolan manis hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan lebaran Idul Fitri hari ini ditemani oleh Brownies TV yang pastinya buat kita semua happy nih. Oke, sahabat semua, selain ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, di sini juga Mimi menginformasikan mengenai indahnya kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting yang dibangun dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Di sini ada beberapa foto dan juga video momen-momen kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga merayakan hari yang sangat fitri, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Itu mubarok untuk semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim untuk semuanya. Dan di sini Mimin menghadirkan kegiatan Ayu Ting Ting bersama keluarga. Tak hanya Ayu, di sini juga Mimin mengilustrasikan kegiatan Ivan Gunawan yang sekarang sedang berada di luar negeri. Lebaran di luar negeri bersama asisten tersayangnya. Wah, Ivan Gunawan, seperti apa kegiatannya? Jangan lupa disaksikan ya sahabat semua di channel Hilya TV. Jangan sampai di skip pokoknya, jangan sampai terlewatkan. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Itu barok untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar mbak, sabar. Sabar mbak, hujan di luar lu ngerti nggak? Sabar mbak, sabar. Sabar mbak, hujan di luar lu ngerti nggak? In a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. Pisang goreng, oh, iya.
Steller. Bego. Oke. Nyari apa sih? Aku lagi cari kain buat finalnya Andi. Boleh di reveal nggak bahannya? This is apple strudel. And this is apple strudel. And this is apple strudel. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion. Saksikan Lapor Pak malam ini, pukul 21.30, hanya di Trans 7. Hadiah, jangan lupa saksikan Lapor Pak malam ini, pukul 21.30, hanya di Trans 7.